saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan selalu. Tidak kira di mana kita berada, apapun yang kita lakukan. Puji Tuhan, karena kita sebagai umat Tuhan tidak pernah lupa untuk berdoa, membaca Alkitab, membaca renungan, dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa untuk meneruskan renungan kita pada saat ini. Kami bersuka cita karena kasih Tuhan. Kami bersenang karena Engkau menyertai kami. Kami datang kepada Tuhan karena Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Engkaulah Tuhan yang sentiasa memimpin, melindungi, dan menjaga hidup kami. Saat ini, ampuni dosa kami agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tajuk daripada renungan pada hari ini adalah tidak suka berdosa, itu tabiat baik. Ayat renungan di dalam Efesus 4 ayat 19 mengatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Adalah sangat berbahaya jika hati perasaan kita sudah tumpul akan kerohanian, apalagi sudah tidak mempercayakan kepada Yesus, tidak mempercayai Tuhan. Karena perasaan dan seluruh fisikal dikuasai oleh setan, dan akhirnya manusia akan percaya hanya kepada setan. Kalau pikiran hati kita sudah tidak percaya kepada Tuhan, maka iblis dan setanlah yang akan memimpin hidup kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Jangan biarkan tumpul kerohanian iman kita kepada Yesus. Saudara-saudara, kita tidak mau hal ini terjadi dalam diri kita atau keluarga kita. Lebih baik kita membenci dosa itu dan kita senang dengan kasih Tuhan. Lebih baik kita tidak senang dengan dosa. Lebih baik kita pilih kasih Tuhan. Seorang yang bernama Gebi dilahirkan dengan kelainan saraf yang sangat-sangat susah dijumpai, yaitu congenital incentive to pain with anhidrosis, CIPA. Semua saraf pendeteksi rasa sakit di tubuhnya tidak berfungsi sama sekali. Ia pernah menggigit benda keras sampai giginya itu tercabut tanpa dia rasakan. Bahkan sewaktu masih bayi, ia mencucuk mata kiri dengan jari sampai buta, juga tanpa rasa kesakitan. Ketidakmampuannya mengalami rasa sakit jelas-jelas mengancam keselamatan nyawanya. Saudara-saudara, apa yang dapat saudara tangkap daripada cerita ini? Saya ingin katakan seperti ini. Apabila kita sudah tidak merasa segala dosa itu merupakan dosa, maka kita akan tetap melakukan dosa dengan senang hati. Kita tidak akan merasakan perkara-perkara kesalahan-kesalahan itu adalah dosa. Saudara-saudara, seperti cerita tadi, seorang yang mempunyai sakit tidak merasakan apa-apa sakit dalam badannya. Jikalau dia dicubit ataupun dipukul, dia tidak akan rasakan sakit itu. Begitu juga kalau dengan kita. Kalau kita sudah senang dengan dosa-dosa, maka kita tidak akan merasakan bahwa dosa itu satu kesalahan. Paulus menggambarkan keadaan kondisi orang yang tidak mengenal Allah. Perasaan mereka tumpul, tidak memahami betapa seriusnya dosa dan betapa menyakitnya akibat dosa.
tanpa kepekaan terhadap dosa, seseorang akan senang dengan mudah melakukan dosa. Dalam ayat 19, Paulus mengatakan lagi, langkah demi langkah manusia terus menjauhkan diri daripada Allah. Jika tidak datang berbalik kepada Tuhan, perjalanannya manusia yang tidak datang kepada Tuhan berujung kepada apa? Maut. Paulus memperingatkan orang-orang percaya. Paulus memperingatkan kepada kita pada saat ini yang kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil ke dalam kehidupan yang baru agar tidak menempuh jalan kegelapan. Agar kita tidak masuk di dalam dosa. Hari ini, saudara-saudara, hari ini, lihat kepada diri kita. Selama masa ini, umat Tuhan diajak mempertajamkan kepekaan kita terhadap dosa. Di mana kita dapat merasakan bahwa itu adalah dosa. Di mana kita dapat merasakan perkara yang harusnya tidak kita lakukan. Kita harus peka. Bagaimana caranya? Pertama, di dalam firman Tuhan ayat ke-21, kita boleh baca itu. Dalam Efesus 4 ayat 21. Di mana itu akan mengatakan seperti ini. Akrablah dengan firman Tuhan. Bermaksud, rajinlah membaca, mengerti akan Alkitab. Pemazmur berkata bahwa kita juga harus menjaga kekudusan dengan firman Tuhan. Yang kedua, tinggalkan benar-benar kebiasaan dosa itu. Ayat 22. Saudara-saudara, bukankah satu ataupun bukankah kita benar-benar dibawa pada hari ini bahwa jangan lagi melakukan dosa. Melakukan dosa akan menumpulkan nurani hati kita. Kita lihat yang ketiga. Kepekaan terhadap dosa dimulai dari pikiran yang membenci dosa. Mintalah kepada Tuhan pada hari ini bahwa untuk menanamkan dalam pikiran kita, kita tidak suka kepada dosa dan juga dalam pikiran kita, kita tidak senang dengan perkara-perkara kejahatan. Saudara-saudara, kepekaan dan kebencian kepada dosa merupakan hal-hal yang baik, kerohanian yang sehat. Saya ingin mengatakan pada saat ini, di dalam firman Tuhan renungan kita pada saat ini, di mana mengatakan bahwa jangan suka dengan dosa. Itu adalah perkara yang baik. Tetapi kita jauhkanlah diri daripada dosa. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudara, jauhkan dosa, dekatkan diri kepada Tuhan. Inilah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, puji syukur kepada-Mu Tuhan. Renungan hari ini mengingatkan kepada kami agar kami menjauhkan diri daripada dosa. Tetapi kami harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, bantu kami, ajarkan kami agar kami dapat melakukan itu. Berkati saudara-saudara yang bersama dalam renungan ini. Agar mereka diberikan kekuatan. Agar mereka diberikan ketenangan. Agar mereka diberikan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.